Halo lah, Do di sini. Oke, di video kali ini lambat bangun dong, jam 7 loh. Oke, di video kali ini kita lanjut saja ya. Ini sudah hari keempat atau kelima kalau tidak salah. Kelima ternyata ya. Ada yang bisa dimasukkan? Oh iya, ini saya sudah buat ini ya. Sudah buat lumber maker. Caranya nanti tinggal pencet segitiga kalau muncul sudah notebook begini. Nanti kalian ke menu craft. Di menu craft nanti ada ini, lumber maker atau ingot maker. Nah, cara punya blueprint lumber maker ini caranya dengan meningkatkan skill logging ya, logging kalian menjadi level 3. Terus kalau si ingot maker ini kalau tidak salah meningkatkan skill mining ke level 2 kalau tidak salah, pokoknya itulah. Atau kalau logging sama-sama muncul si dua ini, ingot maker dan lumber maker ya. Sudah perkenalan di LC, sudah mancing banyak kemarin juga. Terus kita ngapain ya? Oh, sama repair jembatan aja kali ya. Kalau request bit money saya lupa berapa. Money 5.000, jangan money lah. Lumber 15. Oke, okay, easy. Nanti kita pulang motong kayu supaya kita jadikan si jembatannya. Oke, okay, sepertinya ada event ya karena loadingnya agak aneh. Iya, betul. Well, hello there, though. We're getting the hang of thing here in Olive Town. I realize we may not have as many convenience compared to the big city. Oke, okay, tidak apa-apa. Jangan dibandingkan dengan kota besar. Santai, Victor. Kita membangun bersama kota ini dan kita bangga akan hal itu. Kita mendapatkan masalah tentu saja. Tapi apa, Victor? Ini si Jacopo. Iya, Jacopo, betul. Jacopo. Apa yang kamu lakukan di sini, Jacopo? Kenapa kamu pulang cepat? Karena dia harus mandi sebelum si Captain Georg ini. Aneh ya. Ada-ada saja. Masa harus dia ini kerja di kapal tapi dia harus pulang dulu sebelum kerjakan sesi assignment selanjutnya atau yang disuruh selanjutnya. Itu Jacopo anaknya Victor ya. Anaknya Victor ya. Aneh. Oke. Okay. Bagaimana caranya kau membesarkan kota besar? Bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan supaya menarik perhatian? Advertise on TV, develop the town with the latest tech, teknologi termutakhir, overbreak from the hustle and bustle. Sebenarnya tapi ini sih, develop the town with the latest tech, karena teknologi itu terbaik lah. Kalau semua teknologi bagus di sini, bakal diketahui banyak orang ya. Kalau cuma di advertise di TV tapi kotanya memang tidak ada apa-apanya ya, untuk apa? Right? I'm worried that we wouldn't be able to keep up with him. What? Good break every now and then. Oke. Okay. Oh. Sudah mandi? What? That shower felt great. Maybe I'll sneak. Ini anaknya orang satu ini kagak jelas. Kita beli makanan ayam dulu. Livestock? No. I don't want beli ayam. Buy pet, buy mount, buy mount, buy pet. Ini petnya ya. Harganya 3.000 sih. Terlalu murah. Tapi saya belum mau punya pet sekarang sih. Nantilah ya. Oh, di sini lu kan beli tempat makan ayam ya? Oke, okay. Makan ayam di mana? Oh, di sini ya, lupa. Nah, ini makan ayam. Tapi say hello dulu, hello. Ada orang yang bisa di say hello? Hey, I want to say hello. Ini namanya Jack. Oke, okay, saya lupa-lupa ingat. Jack, kita beli folder dulu makanan ayam. Kasihan ayamnya nanti tak ada foldernya. My good. I know. Buy materials. Ah, di goods ya. Fodder, oke. Okay. Beli 10 dulu. Oke, okay, 11. Tapi sebenarnya nggak perlu dikasih makan juga sih, karena bisa ditaruh di luar ayamnya. Lebih menghemat fodder, tapi untuk jaga-jaga kalau hujan kan kesian ayamnya. Bunyi suara ombaknya. Hai Cindy, aha.
Jadi kalian harus pergi masuk ke rumah-rumah ya untuk dapat mungkin ada cutscene tersembunyi, bukan cutscene tersembunyi juga sih, maksudnya cutscene untuk sesuatu gitu. Hai, Manuela. Oke, lupa namanya Manuela. Ke ini aja dulu ya kali, ke Town Hall. Cari apa yang bisa kita lakukan untuk kota. Right. Hello. Gloria. Oke, kita ke Town Hall. Ini ada Victor. Halo Victor. Lebih tinggi mejanya daripada orangnya. Oke, apa yang bisa kita lakukan di bulletin board? Requesting grass. Eh, oh, saya tidak bawa grass ya. Oke. Gampang sih. Dapat banyak. Oke. Oh ya ampun, dapat folder loh. Sudah beli 10. Boleh dikembalikan tidak sih? Ya wes lah. Oke, kita sepertinya hanya perlu pulang ke rumah, motong-motong kayu. Kita bikin kayu aja dulu kali ya. Tunggu, apa yang bisa saya buat di sini? Mengupgrade barang gitu. Hey. Lapper tools. Butuh ini ya, butuh iron. Bisa sih sebenarnya. Kalau iron gampang dicarinya. Lumber iron. Yang paling saya butuh sih iron watering can ini sih, dengan axe, dengan iron hammer. Yang lain belum butuh-butuh banget. Iron fishing rod juga boleh sih. Oke, berarti kita buat jembatan dulu deh. Buat jembatan dulu deh. Oke, kita buat jembatan. Oke, grass sudah cukup sebenarnya, tapi kita banyakin aja lah ya sekalian. Terus habis ini beli makan, mumpung uang masih 4.000. Mau beli pet juga sebenarnya cepat-cepat nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Cuma petnya bagusnya kalau bisa dapat cepat, bisa ikut festival di luar sih. Karena petnya sudah kita ajar di luar, terus bisa ikut festival. Pet tidak perlu dikasih makan ya seharusnya, saya lupa. Oke, kita beli makan dulu lah, terus kita pertimbangkan untuk beli pet. Yo, my man. Saya nunggu salon buka sih, makanya kita harus menyelesaikan si bulletin board ini agar salonnya cepat terbuka. Oke. Nah, here you. Dapat 200 gold lumayan. Oke lah, sepertinya saya beli hewan aja ya. Sepertinya lucu. Oke, kita beli hewan segera. Tapi hewannya apa ya yang bagus? Karena leash sudah ada sih. Terus kita bisa ajak jalan-jalan juga. Hewan-hewan di mana tadi? Di sini ya. Oke. Saya beli pet karena rumah sudah terbuka juga. Rugi juga sih kalau sudah ada rumah tapi belum beli hewan. Oke, kita beli yang mana ya? Mau beli yang murah. Harganya 3.000, yang paling mahal 3.000 sih. Jadi uang masih 1.500. Saya kurang suka anjing sih. Saya lebih sukanya menyerap kucing. Tapi kucingnya tidak terlalu gimana-gimana. Gimana kalau kita pelihara anjing saja? Labrador, Bernese Mont, Siberian Husky, Border Collie, Pomeranian. Yang Shiba Inu kah lucu, tapi saya suka yang anjing yang gede-gede sih, yang garang gitu. Loner, no, saya tidak suka yang alone-alone, sendiri-sendiri, nggak asik. Ini kayaknya, medium size dog with charmingly soft fur. It's a curious pupper that loves to play and discover new things. Ah, I love you. Saya beli Siberian Husky. Namanya, karena dia gentle, pemberani, jadi dia namanya Braver. Oke, okay. Braver. Braver itu nama apa? Oke, okay, sudah dapat 1.500. Mountnya nanti. Oke, okay. Apa yang bisa kita beli di sini untuk peliharaan baru kita? Apply livestock breeding kit. Belum bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita belum bicara sama dia ya. Oke, okay. Saya mau beli makanan dulu sih. Supaya masih bisa beraktivitas sampai malam. Oke. Okay. Kita beli makanan dulu. Oh, tumben ada si Bass di sini. Ini sudah tadi bicara dulu sama si pemilik, si Misaki Kojiro. Anjay. Oke, okay, kita bilang Misaki, I want to have a meal. Omelette, curry rice, oke. Okay. Yang mahal-mahal dikit lah. Supaya kenyang kita bisa memulai aktivitas kembali, bro. Saya mau memotong kayu lagi sih. Atau mancing dulu ya. Karena di sini kayu itu sangat-sangat penting ya. Hello pet. Ah, saya lupa beli itu ya, beli bola-bola ya. Harganya berapa ya? Oke, kita kasih keluar leashing dulu. Kita bawa dia jalan-jalan sekalian.
meskipun cuma di rumah. Oke. Coto. Walk. Oke. Gitu ya. Ah, always together. Jadi dia ngikut ya. Oke. Ah, kayu sudah habis ya. Oke, kita waktunya nebang lagi lah kalau begitu. Sini kau anjing. Coba kita masih 448 sih. Semoga masih buka tempat jual segalanya. Ini ya. Buka, masih jualan kah? Masih, oke. Okay. Buy goods. Bouncy ball, petrit. Oke, okay, kita beli petrit juga untuk makanan anjing kita. 11 ball lah ya. Bouncy ball 1, nggak usah banyak-banyak. Ngapain, bro? Uang sisa 61, oke. Okay, nggak apa-apa. Demi anjing kita ya. Oke. Okay. Anjing ini, untuk kau. For you, gift treat. Yosa. Go. Kita jalan-jalan ke kota dulu bersama anjing kita tersayang. Tumben si anu ada di sini. Lah, mana dia? Masuk ya. Lah, mana tadi? Oh, ini Lovet. Hai Lovet. Wow, Lovet. Uang habis, sisa 1,5 hati. Kita ngapain ya enaknya? Eh, anjing sini. Ketinggalan dong. Oke, kita mancing di kubangan. Kalian belum pernah lihat mancing di kubangan kan? Apa yang terjadi? Sini. Tak kasih tahu Anda. Bisa loh. Nah, bisa ya. Jadi kalian yang tidak tahu, ada kubangan. Oh ya, nantinya ada ember ya. Untuk memuras si kubangan ini. Dan akan dapat hadiah di kubangan tersebut. Kadang dapat hadiah, kadang dapat lumpur. Dan itu perlu ya, untuk bikin brick. Crayfish, oke. Okay. Anjingnya belum tidur ya, oke. Okay. Kita tidur. Cuma dapat 700 ya. Apakah besok harus cepat-cepat mancing? Oke. Okay. Apologies for begging on you is early, but why? But there's something important. Oke, okay, apa? You notice, but our fair town been getting livelier by the day. My hope is that we can keep this up, we can develop our town. Oke, okay, kita bisa membuat kota ini lebih baik lagi. Saya tidak bisa membuat itu sendirian. That's why, itulah kenapa saya membutuhkan petisi dari warga sekitar. Oke, okay, saya mau membantu. Oke. Okay. Oh, kita bisa buka shop ya. Mungkin bisa membuka shop lagi, tapi masih di planning. Ah, itu maksudnya salon ya. Oke, okay, oke. Okay. Apa yang bisa saya bantu, bro? Ah, town request. Easy, bro. Come here. Sediakan town request-nya dan akan saya kerjakan. Oke, okay, tidak terlambat bangun. Dan anjing masih tidur. Hey, pet. Bangun, sudah pagi. Oke, okay, kita jalan-jalan. Coto. Bolanya di mana? Sepertinya ada taruh bola di sini. Hilang dong. Aneh ya. Oke. Okay. Banyak yang bisa diharvest, bro. Ini bisa diharvest nggak? Ini di apa? Di sabit? Oh, belum ya. Oke, okay, belum ternyata. Mayan, bro. Banyak yang bisa disabit, bro. Eh, banyak bisa dipanen, bro. Ada yang besar nih. Harganya berapa ya? Oke, kita siram dulu ya. As always. Oh, sudah 20 ya. Oke. Okay. Saya nggak ngerti ya itu bola itu untuk apa yang tadi, bouncy ball itu. Jadi tolong kalau kalian para suhu-suhu yang nonton tahu, bouncy ball itu untuk apa sih? Komen di bawah. Ah, mantap. Ayam, put out the pester. Ayam, keluar. Sini kupet. Bisa pet dua kali kah? Ayam bakar. Tidak bisa ya. Oke. Okay. Masih jauh ya dari kata bisa. Lumber masih 8. Oh iya 8. Masih lama ya. Oke, okay, saya bakal beli bibit lagi kayaknya ya. Karena masih tanggal 6. Coto. Ada yang ulang tahun? Wah, kelewat ya. Tapi ini sukanya apa ya? Saya belum tahu juga sih. Jadi nantilah saya cari tahu apa semua kesukaan mereka. Dan kayaknya kalau di awal musim begini nggak perlu cepat-cepat ini sama mereka ya. Sepertinya karena bahan-bahan susah didapat. Karena biasanya mereka itu suka makanan. Tapi makanan itu kan susah dibikin. Jadi ya gitu deh.
Oke, karena masih pagi kita lihat bulletin dulu. Item request log 10, sap 5, stone 30. Easy. Saya kerjakan semuanya. Batu kayu kan sekalian dengan sap stone 30 wild wildberry-nya saya jual. Oh, tapi ini bukan town request, jadi aman. Oke. Kita kerjakan semuanya. Oke, sudah mau mati. Jangan dipaksa, dapat berapa batu? Dapat 30, pas. Oke. Take. Kita jual dulu yang bisa dijual. Jual. Jual. Oke, sudah. Kita ke sana. Sapnya belum pas ya? Masih 3. Waduh. Ya sudahlah, kita sekalian beli makan dulu. Dosetsu. Nice, saya hafal. Go. Kita selesaikan request town hall. Oh, cuma butuh 10 ya. Wow, hebat sekali saya. Nebang sampai 20. Lah. Oh, cuma butuh salah satu ya. Ya elah, tapi ya nggak apa-apa sih untuk disimpan-simpan. Ada yang bisa saya ambil? Banyak. Lumayan, dapat pet. Ngapain saya beli ya, dapat banyak. Pet saya belum kasih ini ya, belum kasih makan ya? Saya sudah kasih makan kau belum? Gift trade. Oh, belum ya? Ampun dah, maaf ya. Oke, kita beli makan dulu. Supaya... Ini anjing. Anjingnya tolol. Oke, kita beli makanan dulu. Karena kita dapat banyak uang, kita beli pizza yang paling mahal. Supaya energinya bertambah banyak. Lalu saya mau nebang pohon lagi, terus bikin jembatan. Oke, sudah jam 8.23. Semoga kayunya sudah selesai. Sudah selesai kayunya. Ini insert, ada yang bisa diinsert? Oke, tidak ada. Ada yang bisa diinsert? Tidak ada. Oke. Kau saya lepas dulu. Stop walk, kasihan. Tidur aja di dalam rumah. Oke. Kita sudah bisa membangun si jembatan ini. Repair. Nah. Finally, bro. Setelah sekian lama saya menunggu. Yurang. Hah? It's the bridge you want to fix it, ya? Yeah? It might take some time. Well, let's get started. Oke. Apakah bisa langsung selesai ya? Atau tunggu besok? Tunggu besok. Oke, sepertinya sampai sini dulu videonya. Like kalau suka. Jangan sampai nggak suka lah, karena mungkin agak membosankan ya kali ini. Oke. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka main ini juga. Jadi sampai sini dulu videonya. Doi pamit. Ciao.